Halo, selamat pagi. Sekarang ini jam 4 subuh. Aku lagi di dalam mobil ya, lagi dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Bali. Buat kamu yang sekarang lagi nonton, mungkin agak bingung ya, kenapa ini kok gambarnya lagi di jalan tol gitu kan? Jadi dalam rangka menuju ke Ubud Writers and Readers Festival 2023, aku mau sekalian bereksperimen bikin reading vlog. Ini untuk merekam perjalanan dan temuan-temuan yang menarik lah ya on the way ke sana. Jadi semoga aku bisa merekam dengan baik dari awal perjalanan sampai nanti tiba di Ubud. Dan untuk itu, aku mengucapin selamat menonton. Semoga kamu suka dengan reading vlog ini. Selamat pagi. Jadi sekarang aku lagi dalam perjalanan menuju ke Ubud buat ke Ubud Writers and Readers Festival. Jadi akan ngisi dua sesi di sana. Yang pertama ngomongin tentang storytelling di podcast, terus yang satu lagi itu akan ngemoderatorin. Jadi book launch-nya Mbak Leila Kudori, buku terbarunya dia yang ini nih, Namaku Alam. Ini spin-off dari novel Pulang, kalau misalnya ada dari kamu yang belum tahu. Dan aku udah baca hampir selesai. Jadi sedikit lagi mau selesai nih, aku mau lanjutin bacanya dulu sambil ngopi dulu nih di rest area di sekitaran Cipali ya, biar gak ngantuk juga nanti on the way ke Bali. Yuk. Ini kali kedua aku road trip ke Bali. Pas yang pertama dulu sih belum ada tol Trans Jawa ya. Sekarang tuh enak banget. Kamu ngelewatin tol ini tuh bisa langsung sampai Surabaya, terus abis itu lewatin jalur Pantura ke Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, nyebrang feri, sampai deh abis itu di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Jarak tempuhnya tuh total-total sekitar 1.200 km sampai lokasi acara festival di Ubud. Ada yang pernah road trip juga mungkin? Coba kasih komen ya di bawah. Oke, jadi nanti sebelum acara book launch, aku udah baca bukunya Namaku Alam. Belum selesai sih, tinggal sedikit lagi. Jadi nanti sembari perjalanan ini, aku akan selesaiin juga baca bukunya. Nah, sekarang aku mau ceritain sedikit tentang si Namaku Alam ini ya. Kayak yang tadi aku bilang, dia ini spin-off dari buku Pulang. Jadi akan ada tokoh-tokoh di dalam Pulang yang mungkin kita pernah dengar gitu ya di dalam buku ini. Tapi dia tuh utamanya sih gak bercerita tentang itu. Jadi tokoh utamanya namanya Segara Alam, makanya judul bukunya seperti itu ya. Segara Alam ini digambarin dia tuh anak SMA yang di tahun 80-an, jadi dia lahir tahun 65. Terus dia ini tuh anak dari seseorang bapak yang dieksekusi di tahun, ya di masa-masa PKI itulah ya. Karena dianggap berafiliasi dengan PKI atau dianggap komunis gitu. Jadi di buku ini kita akan melihat perjuangannya Alam nih dan keluarganya gitu ya, gimana mereka melewati masa-masa itu, terutama di zaman Orde Baru gitu kan. Dan di tahun 80-an itu juga aku baru lahir di 80-an pertengahan kan. Jadi kayak ketika membaca buku ini kayak, oh jadi tahu ternyata seperti itu toh gitu. Nah, ada beberapa hal menarik sih yang aku dapat ya dari buku ini. Selain tentang ya tentunya Mbak Leila pengen mengangkat gimana sih nasib para penyintas PKI ini di masa Orde Baru yang mungkin kita nggak baca di dulunya di media arus utama gitu. Terus juga, tapi yang menarik juga sebenarnya adalah gimana kita ngelihat budaya pop nih di zaman itu yang digambarin karena kebetulan nih Alam dan teman-temannya sangat berbudaya ya. Jadi mereka tuh membaca banyak buku, terus juga suka nonton film, nonton teater dan segala macam itu. Jadi menarik juga ngelihat gerakan budaya pop itu di zaman Orde Baru tahun 80-an. Terus yang menarik juga, aku ngerasa Mbak Leila memang pengen memasukkan unsur-unsur yang sekarang banyak dibahas juga, misalnya tentang kesehatan mental, sama satu lagi itu tentang feminisme. Karena si Alam ini tuh kakak-kakaknya perempuan dan mereka kayak tumbuh di dalam keluarga yang progresif. Terus ditambah yang tentang si kesehatan mental itu, jadi si Alam ini tuh digambarin cukup emosional ya, karena dia tuh ya dia sebagai seorang anak yang kehilangan sosok bapak dari dia umur 3 tahun. Jadi ya udah gitu dia mendapatkan cemoohan gitu dari banyak orang. Jadi memang dia digambarkan karakternya memang cukup emosional dan memberontak. Dan ya itu yang menarik, justru yang bikin sih ceritanya ini jadi bergulir. Nah, jadi karena aku belum selesai baca, ini aku mau lanjut baca. Dan ya harusnya sih nanti pas sampai acara udah selesai lah ya. Ini sekarang juga lagi berhenti lagi nih di rest area 207 kurang lebih ya.
di dekat-dekat Cirebon. Ini aku lagi di Starbucks, jadi mau sambil baca terus sambil ngopi-ngopi dulu. By the way, ini juga bisa dibilang reading vlog pertama aku ya. Menurut kamu gimana nih kalau aku bikin reading vlog kayak gini? Coba kasih tahu di kolom komen ya, seru apa enggak. Mungkin nanti kalau misalnya pada suka ya akan aku lanjutin juga. Jadi sekarang aku mau baca-baca sambil ngopi-ngopi dulu ya. Sampai di KM 519, ada tulisan di sana tapi nggak kelihatan ya. Dan ini sekarang kayak jam 12 siang gitu, jadi karena lapar berhenti dulu buat makan siang, terus sambil nurunin makanan ya sebelum jalan lanjut ke Surabaya. Jadi aku mau lanjut lagi membaca buku Namaku Alam nih. Nah tadi kan aku udah cerita ya, kalau secara garis besar si buku Namaku Alam ini ceritanya tuh tentang apa gitu. Terus aku jadi keinget, jadi waktu kemarin sempat teleponan sama Mbak Leila untuk book launch, dia pernah bilang, jadi banyak pembaca nih yang ngebandingin Namaku Alam ini sama buku-buku dia sebelumnya yang tentu saja historical fiction juga ya, yang Laut Bercerita terus sama Pulang, karena ini kan spin-offnya Pulang. Tapi Mbak Leila bilang kalau sebenarnya ada perbedaan gitu ya dari kedua buku tersebut, jadi antara Pulang dan Laut Bercerita dengan si Namaku Alam ini. Karena kalau Pulang itu tuh lebih apa ya, dia tuh alurnya tuh lebih bergerak karena peristiwa sejarah sama tokoh-tokohnya tuh bergerak mengikuti alur gitu. Jadi kan ada peristiwa politik yang terjadi di sana, terus kita tahu nih ada titik-titik politiknya di mana, terus tokohnya bergerak mengikuti titik-titik itu. Sementara kalau si Namaku Alam ini tuh kayak lebih bercerita tentang pergolakan batin atau emosional dari si alamnya sendiri gitu ya. Jadi kalau aku baca ini memang aku ngerasa Namaku Alam ini tuh peristiwa sejarahnya tentang 1965 dan segala macam itu tuh memang lebih sebagai latar, tapi kita tetap diajak untuk mencari tahu, untuk mengulik gitu ya, lewat sudut pandang si Alam ini, karena dia tuh kan dari anak dari bapak yang berafiliasi dengan PKI gitu. Jadi kita tetap tahu cerita sejarahnya gimana, cuman kita tuh lebih mengikuti ceritanya Alam ini sebagai anak muda yang penuh gejolak remaja gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya kayak buku coming of age sebenarnya. Jadi gimana kita ngelihat si Alam itu bertumbuh dengan pertemanannya dia, terus yang tadinya dia emosional banget sampai bahkan di awal cerita tuh dikasih tahu kalau dia sampai mengundurkan diri dari sekolah yang lama dan pindah ke sekolah yang baru karena berantem. Akhirnya dia beradaptasi di sekolah yang baru, yang ternyata memang sekolah barunya ini tuh bisa dibilang progresif banget ya, apalagi kayak tahun 1980-an gitu kan. Ini benar-benar kayak mereka mengambil kurikulum yang dibilangnya tuh kayak kurikulum pendidikan di luar negeri. Jadi yang kayak ngasah untuk analytical thinking gitu. Walaupun aku ngerasa sih emang keren banget ya ada sekolah kayak gitu. Tapi di zaman Orba tahun 80-an ya, aku ngerasanya kayak ini utopis banget apa enggak. Itu aku juga gak tahu, karena aku ngerasanya ini utopis banget. Tapi ya kan ini fiction, jadi sebenarnya sah-sah aja. Dan ya aku juga belum mencari tahu, belum nanya juga ya ke Mbak Leila apakah memang dia membuat ceritanya tuh berdasarkan memang ada referensi sekolah yang sama di tahun itu gitu kan. Siapa tahu ada. Tapi ya kalau misalnya sebagai pembaca yang gak nyari tahu, ya aku ngerasa wah ini utopis banget. Tapi emang ya sekolahnya bagus banget untuk mendidik anak gitu. Dan satu lagi, karena ini ceritanya tentang coming of age, kita juga diajak untuk ngelihat apa ya, kisah kasih celah, perjalanan cintanya si Segara Alam ini. Jadi tentu saja di sekolah dia menemukan perempuan yang dia suka gitu ya. Dan sebenarnya ini nih menuju babak terakhir buku. Ini yang lagi aku sedang mau baca juga. Ini ada satu bab terakhir yang judulnya itu judul nama cewek yang dia suka. Jadi kayak waduh, nih endingnya bakalan kayak gimana gitu ya. Aku juga gak tahu. Jadi ya mari kita lanjut baca dulu ya. Dan oh iya, by the way aku lupa bilang, jadi Namaku Alam ini tuh terdiri dari dua jilid ya. Jadi ini memang jilid ke-1, makanya nanti masih akan ada jilid keduanya lagi. Jadi aku juga pengen tahu sih ini ditutup dengan ending yang seperti apa untuk masuk ke jilid 2. Jadi mari lanjut kita baca dulu. Walaupun gak banyak nyeritain tentang peristiwa 65, tapi di buku ini tuh ada dua momen yang diambil dari ingatan Alam soal pengalaman keluarganya berhadapan dengan aparat. Yang pertama tuh pas Alam umur 3 tahun dan dia ditodong pistol sama orang-orang yang ngeburu ayahnya.
Yang kedua, ini ketika alam sekeluarga tuh kayak semacam disekap di sebuah tempat gitu. Jadi di sana ibunya diinterogasi sama aparat terus-terusan soal keberadaan ayah Alam dan mengalami pelecehan seksual juga oleh mereka. Terus satu kakaknya Alam juga disuruh untuk ngebersihin bekas darah penyiksaan orang-orang lain yang juga ditahan di sana. Ini tuh dua kisah yang meskipun dibikin fiksi ya, ternyata ditulis Mbak Leila berdasarkan cerita nyata dari para penyintas. Wah, gila banget sih. Akhirnya sampai di penginapan guys, setelah 12 jam kurang lebih lah ya di jalan, tadi kan sempat stop-stop sebentar di rest area. Dan pegel juga ya, walaupun cuma jadi penumpang gitu, padahal disetirin sama suami, tapi tetap capek juga, gimana nyetir ya. Jadi sekarang nih udah nyampe di penginapan, terus mau istirahat dulu sebentar, dan nginap semalam lah ya, besok bakalan lanjut naik ferry untuk langsung ke Ubud abis itu. Jadi sekarang mau rebahan dulu karena nanti sorean mau ada meeting untuk urusan potluck. Nah tapi kalau ngomong-ngomong soal nama Alam, aku lupa ya. Jadi ada yang belum kusampaikan juga tadi. Jadi si Alam ini tuh dia kayak punya yang namanya special skill gitu ya. Dibilangnya dia punya kemampuan photographic memory. Kalau yang aku baca-baca memang si photographic memory itu tuh kayak kemampuan untuk dia mengingat secara visual ya. Hal-hal yang dia alami di masa lalu gitu, tapi secara visual. Nah si Alam ini sebenarnya kemampuannya bukan cuma secara visual. Soalnya ketika misalnya kakaknya dia menceritakan sesuatu, nah dia tuh inget banget apa yang diceritain sama kakaknya kayak dari kata per kata gitu, makanya dia bisa tulisin dengan baik. Jadi itu salah satu kemampuannya dia yang bikin dia jadi stand out. Padahal sementara dia kayak anak dari penyintas PKI gitu ya, yang harusnya dia lay low, tapi memang dia karakternya cukup outspoken. Jadi kayak tahu dia harus lay low, tapi secara gak sadar kadang-kadang dia juga kayak lumayan opinionated ya. Jadi bikin dia stand out. Terus ditambah lagi nih digambarinnya juga dia karakternya cukup ganteng gitu. Jadi kayak wow, too good to be true juga nih, udah pinter, ganteng, terus kayak badannya tinggi juga gitu. Jadi kalau difilmin ya gak tahu sih ya, belum kebayang gitu siapa yang kira-kira cocok untuk memerankan. Cuman ya mungkin Mbak Leila udah kepikiran juga kali ya, kalau misalnya nanti dijadiin film kayaknya keren juga nih gitu. Ya mungkin kalau misalnya nanti kamu udah baca, bisa kasih tahu juga kali ya di kolom komen gitu, siapa tahu kayak kira-kira aktor siapa yang cocok untuk memerankan si Segara Alam ini. Ya itu dulu kali ya untuk sekarang, aku mau rebahan dulu ya. Sampai di Pelabuhan Ketapang, lagi naik feri menuju ke Gilimanuk. Jadi tadi berangkat pagi-pagi jam 4 subuh dari Surabaya. Yang seru sih waktu ngelewatin Taman Nasional Baluran ya. Karena view-nya tuh emang cakep. Walaupun dulu sih waktu aku pertama kesana emang lebih hijau sih. Kali ini kayaknya karena musim kemaraunya tuh panjang, pohon-pohon banyak yang kekeringan. Dan mendekati Pelabuhan Ketapang, di perjalanan juga udah mulai nampak laut. Jadi view-nya jadi makin cakep. Sudah selesai akhirnya baca buku Namaku Alam ini ya. Kemarin kan aku bilang aku lagi sampai bab terakhir nih, yang ngomongin tentang perempuan yang ditaksir sama alam. Jadi ya aku sih gak bisa ceritain endingnya ya, karena kan kemarin aku juga bilang ini jilid 1 akan bersambung ke jilid 2. Jadi untuk endingnya sih kamu harus baca sendiri. Pokoknya ya gimana ya, ada twistnya lah gitu ya. Gak mungkin dong Mbak Leila bikin gak pakai twist. Terus juga karena ini memang masih jilid 1, jadi menurutku sih di buku pertama ini tuh kita memang gak akan ngelihat ada konflik yang signifikan ya. Kayak konflik puncaknya tuh belum ada, aku ngerasanya kayak gitu. Dan aku rasa juga memang di jilid 1 ini Mbak Leila lebih ke ngajak kita untuk ngelihat ke pembangunan karakternya dulu. Jadi kita diajak untuk kenalan sama Segara Alam, dia kayak gimana karakternya, terus progresnya dia dari yang dulu akhirnya dia pindah sekolah gitu ya, dari yang karakternya pemarah banget sampai akhirnya dia bisa lebih mengontrol, kemudian keluarganya gimana, terus sampai akhirnya dia jatuh cinta gitu. Jadi kalau misalnya kamu suka sama buku-bukunya Mbak Leila, menurutku kamu juga harus baca ini, karena gaya berceritanya Mbak Leila walaupun gak ada konflik yang puncak-puncak banget gitu ya, yang meledak-ledak banget, aku tetap merasa ini tuh enjoy untuk dinikmati. Sama ya, enjoy dan dinikmati ya. Maksudnya tetap menarik untuk dinikmati gitu. Jadi gaya bercerita yang Mbak Leila tuh bikin kita kayak terus pengen terbuai untuk membaca sampai selesai gitu. Dan menurutku juga buku ini apa ya, penting juga sih, karena
Ini kalau misalnya nih kamu pengen tahu tentang sejarah di Indonesia yang ya kalau belajar sejarah dari buku-buku pelajaran mungkin kan akan ya gitu-gitu aja ya, dan yang kita tahu pasti kalau dari pengalamanku dulu sih membosankan. Nah, kalau misalnya pengen belajar sejarah dengan cara yang lain, dan apalagi ini tuh menurutku lebih ke banyak tentang coming of age-nya, tentang cerita remajanya. Jadi sejarahnya itu tuh tidak terlalu berat gitu ya, jadi menjadi latar tapi juga enggak cuman tempelan. Nah, ini menurutku cocok buat kamu baca gitu. Aku juga ada beberapa pertanyaan sih buat Mbak Lela yang kayaknya nanti mau aku tanyain pas book launch. Terus juga mungkin semoga sih bisa aku ajak untuk rekaman sebentar ya buat vlog ini. Karena nanti pas Ubud Writers itu juga aku akan ada sesi rekaman podcast sama Mbak Lela. Jadi tungguin aja, ntar juga bakalan tayang di YouTube. Nanti pasti akan aku info-info juga kalau udah rilis. Terus sekarang aku lapar banget karena tadi sarapannya tuh pagi banget gitu ya. Jadi sekarang mau cari makan siang dulu, kebetulan ada kantin kayaknya di atas. Oke, kalau begitu vlognya ditutup sampai sini dulu ya. Sampai jumpa lagi. Dah.